another video. It's been sales, ladies, on sales. Mana nih? Kita ada lagi di ring Esalalan Boxing Camp. Ini di Bekasi ini. Ini home groundnya atlet-atlet Bekasi. Kalau udah ada ring dan ada apa itu? Itu apa? Body shape. Body shame. Body shape challenge. Sesuai di judul ya. Pasti saya dipukulin di sini. Cuman kita pura-pura nggak tahu. Pura-pura orang nggak baca judul. Goblok. Kita bakal dipukulin siapa nih? Mungkin dia tiba-tiba datang. Nggak tahu deh. Coba. Halo. Yang mukulin saya siapa nih? Mana nih? Paling culun. Kalau kata gue mah, alah paling pelan. Gue udah pernah pukulin Kak Aji, pernah pukulin Aji Strongman, pernah pukulin Paris. Ini pasti gak. Apa lu? Mereka keras-keras ya. Abang siapa ya? Saya ini Randy Pangalila. Kurang ngetup, ngetupan yang gini nih. Dari Binjai. Abang bisa pukul nih, kenapa udah ada boxing glove gini? Saya lagi latihan, tapi tadi berisik-berisik banget, ngapain ya? Saya vlog, youtuber. Oh iya iya iya. Saya youtuber yang suka dipukulin, tapi saya gak kenapa-napa. Langsung? Jangan, pakai body pad. Oh pakai body pad? Iya, nanti dolar kuning. Oh, kalo, oh gitu, kekerasan. Iya, kekerasan, gak boleh. Siapa namanya? Randy Pangalila. Wey, ini ada lambang Randy Pangalila, kalau kalian udah tahu. Dia tuh King of FTV. Wey, bener gak? Zaman dulu ya. Iya kan, pasti ada artikelnya tuh. Soalnya gue teman juga sama Bang Rio, Bang Rio Dewanto. Itu kalau misalkan ketemu dia pasti dia pamer-pamer. Dia King of FTV. Asik, asik. Jadi kita hari ini bakal dites body shot challenge. Dari 30%, 50, 70, 100. Udah tahu dia. Gue nonton bro. Udah nonton, udah like tapi belum subscribe. Padahal subscribe lo yang bisa dipamer-pamerin. Oh gitu? Iya. Jadi kita bakal langsung dicoba. Jadi gue pakai body pad dulu. Gue grogi karena udah lama. Terakhir kayak berapa bulan lalu gitu. Udah keseringan ini ya, pingpong. Iya, kemarin habis goreng pingpong. Iya, iya, tapi yang penting kita menggoreng supaya olahraga Indonesia ini makin dibenci. Oke. Jadi gue pakai. Oke, guys, gue udah pakai body pad dan di sini ada coach gue nih. Wih, coach boxing gue. Jadi siapapun yang tengil-tengil, yang nyolong konten gue, ide konten gue udah siap mau boxing. Keluarin thumbnailnya kali dikit. Ada yang nyolong belum? Ada. Kalau kayak gitu tuh biasa emang. Karena kan kita nggak ada copyrightnya kan. Oh, maksudnya nyolong idenya? Nyolong idenya. Oh, tapi plek keti plek. Oh gitu. Sakit hati nggak tuh? Oh sakit banget. Bro. Kayak gue bikin FTV terus habis itu tiba-tiba ada yang bikin plek keti plek. Oh gitu sih. Cuman beda karakter. Tapi udah sering bro. Oh udah sering. Gue jadi curhat di sini bro. Emang gitu nih biasanya. Tapi nggak apa-apa. Ini karena ini aktor ya. Jadi biasanya ada direkturnya gitu. Jadi kalau nanti saya udah begini harus ada yang berhentiin. Jadi semua aman di sini ya. Jadi kita langsung coba nih. Langsung aja. Tapi gue tangan kanan aja nggak apa-apa ya. Iya. Tangan kiri lagi cedera. Latihan kickbox sih. Karena glove-nya sobek terus habis itu mukulnya jadi. Lu sering latihan? Tiap hari. Kalau nggak syuting gue tiap hari latihan. Lu latihan tapi nggak match. Hah? Ya udah lah pukul gue aja lah 30% dulu. Latihan tiap hari paling berapa? Persen ya. Pelan banget. Jangan lama, 30% masih segitu doang. Terus? 30%. Hah? 30%. 30%. Coba lagi. Mulai serius dia. Hah, lagi 30%. Kayak Kombo kanan 30% coba. Aman coach ya? 30%. Aman ya? 30% ya boleh juga. Kelihatan kalau latihan tiap hari emang guys. Ya, tiap hari berarti benar ya? Kalau latihan tiap hari capek bro sekarang bro. Oh gitu ya. 50% ya? 50%. Jangan lupa kalian kalau mau latihan di Esalalan Boxing Camp ya. Siap, kalau di Bekasi ya. Iya, kalau di Bekasi. Lu kan di Bekasi juga. Iya, tapi gua latihannya di ini Ruko. Takut dipukulin atlet gua. 50%. Iya, 50%. Sumpah, lebih keras dari KJ demi Tuhan Yesus. Gue sampe merinding nih. Terkentut lagi lu. Gue kentut pas dipukul KJ. Gue terlalu jujur emang orangnya. Aman ya pas ini? Aman. Tor, jangan nafas. Oh gitu? Pas dipukul, di sini liat. Langsung kentut aja. Combo? Gue boleh, combo. Lumayan. Apa coach? Mantap. Lumayan. Lumayan. Lemah kali gue ya? Gue keringetan nih. Boleh kali ya? Boleh. Apa? Lepas baju. Lepas aja. Oh iya boleh, boleh, boleh. Sini mau pergi lagi. Wih, gila. Itu apa itu? Siapa yang ke Alfa? Kenapa? Bawa roti sobek. Oh, you touch my tra-la-la. Mau iram aja, guys. Kenapa tuh? Buluin. Rido dong. Oke, okay. Pernah melihat belum? Belum pernah. Oh, tadi bilangnya
Ya udah 70%. Ah, aku 70%. 50-nya kenceng banget coba. 70%. Eh sumpah kalau gue gak pakai ini gue KO sumpah itu 70%. Eh gemeteran mulut gue. Kenceng banget bang, lu sini bang. Coba lu berani gak? Coba lu gitu. 100-nya gue kayak gak siap gitu loh. Eh sumpah dia kenceng banget, ini harus match sih, lu harus match sih bang. Lu gak mau match sama siapa gitu? Kalau gue suruh pilih. Ya siapa deh, gak tahu gitu. Gue pengen lawan kakak aja sih sebenarnya. Hah ini beneran nih, gue tapi pernah dipukul kakak aja juga. Menurut gue dia kenceng juga, dia menang juga kan. Pukulan terkuat di bumi itu. Oh gitu, gimana? Menang dia. Kenapa gak kita juga bikin lagi pukulan terkuat di bumi? Lu mau ikut? Iya dong. Tahun depan? Ayo dong. Pengen tahu aja sampai seberapa nilainya gitu. Seru banget, seru banget. Beneran gak sih? Tapi lu pede, kalau lawan kakak aja lu pede. Lu mau aturannya apa? Dia dari Muay Thai kan? Dia dari Muay Thai dan dia gold medalist. Gue sih tertarik kalau sampai dia mau, kita di kickboxing. Ketemu di tengah. Karena lu MMA. Gue MMA. Dia Muay Thai. Dia Muay Thai. Muay di kickboxing. Iya dong, kalau misalnya gue di MMA, dia gue bisa take down dia, gue bisa choke, gue bisa submit. Kalah sih dia. Tapi kalau di Muay Thai, dia bisa knee, dia bisa elbow, dia bisa tangkap kaki gue, kita di kickboxing. Tengah. Dia kayaknya udah siap-siap deh, itu kayak dari set tau gak lu? Dream fight. Oh dream fight. Dream fight. Karena menurut gua dia atlet berbakat, gold medalist man. Kalau sampai gua bisa ketemu sama dia, it's gonna be. Ini lu pertama kali tapi maksudnya kayak kasih tau mau lawan orang gitu. Pertama kali. Lu udah ada yang kan tadi lu udah ada yang mau nyelenggarain lu? Belum ada. Gua kasih tau porto gua ya. Gua pernah bikin pukulan terkuat di bumi 1, pukulan terkuat di bumi 2. Habis itu kemarin paling gede timbang terkuat di bumi. Jadi lu mau mempertemukan gua nih? Lu mau emang. Tapi gua enggak tahu gua lu nanya kajinya. Kan lu baru ketemu lu. Ya kalau kan aja mau. Let's go man, let's do it. Hah? Ini apa sih? Ini vlog apa sih? Jadi lu beneran mau nih? Serius, why not man? Tapi gue yakin seru banget sih, seru banget. Wah, gila sih ini. Wah. Let's go, jadi komen di bawah ya. Kalian beneran mau nonton KJ versus Randy Pangalila gak? Ya, ini sebenernya gue ngulur-ngulur supaya gak 100% sebenernya. 100% ya bang? Iya. Apa teman? Eh sumpah, beneran sekenceng itu. Sekenceng itu, lu berat lu berapa ya bang? Sekarang lagi 68. Kalau fight biasanya 65. Aji berat, Aji 62 sih waktu itu pas mukul gua. Lu berat berapa? Gua 76. Harusnya kuat dong. Iya kan? 76 kuat dong, mantan pukulan. Terserah gua, terserah lu mau pojokin gua 100 gak apa-apa deh. Coba dulu ya. Iya. Gimana? Kayak dipukul Power Ranger. Itu dia Randy Pangalila! 100%, 100%. Kenapa Les? Hah? Kayak mau diare. Tapi gila banget sih, Kalau lu tapi beneran mau nih, kalau gue selenggarain lu mau? Let's do it man, why not? Di gua berarti nih ya? Serius? Iya. Lu serius gak? Serius gua, Gara-gara konten ngomongin kayak gini. Enggak, beneran. Ini serius gak sih? Kalau kan nanti deh kita off the record kalau lu mau serius. Gua sih mau. KJ, Jackson, Carmela. Ini redeem fight bro, lu kalah nih. Lawan Paris bilangnya boxing. Ini sekarang kickboxing lu udah bisa pakai kaki. Kalau lu gak terima parah banget sih. Mau tahun ini apa? Tahun depan? Atau awal tahun depan? Kalau dilihat dari persiapannya gue, karena gue gak boleh ngeremehin. Gak atlet pon gold medalist menurut gue awal tahun depan. Gue juga jadi punya waktu sih awal tahun depan, oke. BTW banget awal tahun depan tuh pukulan terkuat di bumi ketiga. Serius? Iya yeah. Jadi gue ikut? Ya kalau mau ikut pasti gue nolak. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian mau dipukul Randy Pangalila, mending gak usah ya, saya aja karena rada mentret. Tapi kalau ditanya kenjangan, ini kan keren jadi sama KJ-KJ ya? Ya gue aja kemeteran bang pukulnya disini. Kenjangan bang Randy dikit. Biar seru, kalau dibilang banyak ntar KJ ngeri. KJ begitu-begitu, muka doang serem kan. Dia ngelawan gue gak berani. Gak berani bawa ke rumah sakitnya. Ya udah pokoknya buat kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga stay safe and stay healthy. Ada apa? Randy Pangalila, follow apa gitu Instagram? Instagram gua Rempang. TikTok gua baru mulai. Oh gitu. Oh lu mulai TikTok followersnya baru 700. Ya lu harus bikin trap gitu. Ya. Jadi gini. Yang buat kalian yang mau latihan kayak Salalan Boxing Camp ini ada di Bekasi, deket SMA 2, kantor KONI Bekasi. Bagus. Ini atlet-atlet perwakilan Bekasi di sini semua. Ya, bagus-bagusnya di sini nih. Ya kalau kalian mau jago, enggak cuma mau ngurusin badan kayak Salalan Boxing Camp. Ya, mantap. Jangan lupa juga Exit Planet rilis tanggal 1 Juli. Terima kasih. Terima kasih ya bang. Thank you. Wah, ini gue seru banget sih. Oke, okay, jangan lupa subscribe. Bye. Gila, ini. Lu kenceng banget sih bang itu.
Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa. Apa, Los? Subscribe! Terima kasih.